Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah berjaya menyelesaikan tanggungjawab kita untuk berpuasa Ramadan sudah lebih daripada 2 minggu. Sekarang kita masuk kepada 2 minggu yang terakhir, yang mana kita menghampiri kepada 10 hari yang terakhir daripada 10 malam akhir Ramadan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kita agar kita mencari malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil pada 10 malam yang akhir Ramadan. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, menghidupkan Ramadan adalah dengan kita memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali kita datang untuk solat fardu isyak secara berjemaah dan kita sambung dengan sembahyang sunat tarawih dan kemudian sembahyang sunat witir, dan akhirnya pada keesokannya kita bangun lebih awal untuk kita bertahajud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keampunan, kemudian diakhiri dengan solat subuh secara berjemaah, terutamanya kita buat di mana, di masjid ataupun di surau atau di tempat-tempat yang dilaungkan azan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang kelebihan Lailatul Qadar. Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang bermaksud, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, dia buat dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, untuk mendapatkan ganjaran menghidupkan ataupun membangunkan malam qadar dengan ibadat ini, kita sebagaimana yang saya sarankan tadi, datang solat fardu isyak berjemaah, kemudian disambung dengan tarawih dan sembahyang solat subuh berjemaah. Yang paling baik lagi kita dahulukan sebelum solat subuh dengan solat tahajud dan solat-solat sunat yang lain. Ataupun paling tidaknya ialah kita datang solat fardu isyak secara berjemaah dan solat subuh secara berjemaah. Ulama berbeza pandangan tentang tempoh bagi mendapatkan ganjaran menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ada yang berpandangan kita kena hidupkan keseluruhan malam. Ada yang mengatakan separuh malam, ada yang mengatakan 1/3 malam. Dan ada yang mengatakan cukup dia mendapat fadilat menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan 1 jam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita datang sembahyang fardu isyak, kemudian kita sambung dengan solat tarawih, witir, di situ kita dah dapat insya-Allah 1 jam dan mudah-mudahan kita mendapat fadilat kelebihan menghidupkan malam Lailatul Qadar dan kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita telah lakukan. Marilah kita bermujahadah untuk bersama-sama menghidupkan 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan ini, terutama sekali malam-malam ganjil, dan kita bagi ruang yang khusus untuk menghidupkan malam. Jadi malam ni kita jangan ganggu dengan berbagai aktiviti yang lain selain daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun ini kita dapat berjaya memperoleh malam Lailatul Qadar dan mendapat kelebihan malam Lailatul Qadar tersebut. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh, yang mana malaikat dan Jibril turun pada malam tersebut untuk sesuatu urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahteralah malam tersebut sehinggalah terbit fajar. Malam yang penuh dengan cahaya ketenangan
malam yang penuh dengan keberkatan yang seharusnya kita ambil peluang untuk menghidupkan malam ini. Sekian saja untuk kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.